sudah siapkan rumah buat ayahnya, Juwita Bahar nangis histeris usai Memo Sanjaya meninggal dunia. Kabar berpulangnya Memo Sanjaya pada Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023, membuat Juwita Bahar terpukul. Ia sampai menangis histeris karenanya. Dia, Juwita Bahar, histeris, teriak-teriak, ungkap Anissa Bahar saat dihubungi awak media di hari yang sama. Juwita Bahar sempat berencana merawat Memo Sanjaya yang sudah sejak lama mengidap masalah jantung. Ia sudah menyiapkan rumah untuk sang ayah di dekat kediamannya bersama Anissa Bahar di kawasan Cibubur, Jakarta. Juwi sudah siapkan rumah buat papanya, tutur Anissa Bahar. Juwita Bahar khawatir tidak ada yang merawat Memo Sanjaya bila yang bersangkutan tetap tinggal di Tangerang bersama keluarganya. Kalau di Tangerang, anak-anak dari istrinya itu pada kerja, terus nggak ada pembantu, terang Anissa Bahar. Sedang bila dibawa ke Cibubur, bukan hanya Juwita Bahar saja yang bisa membantu mengurus Memo Sanjaya. Kalau di rumah aku kan banyak orang, jadi aku pikir aku bawa ke Cibubur biar bisa diurusin di sana, jelas Anissa Bahar. Sayang, keinginan Juwita Bahar tidak pernah terwujud karena Memo Sanjaya lebih dulu meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Memo Sanjaya dimakamkan beberapa jam setelah meninggal dunia di dekat kediamannya di kawasan Buaran Indah, Tangerang. Kabar berpulangnya Memo Sanjaya pertama kali disampaikan Anissa Bahar lewat Instagram. Ia mengunggah foto sang mantan suami beserta jenazahnya saat disemayamkan di rumah duka. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Memo Sanjaya, tulis Anissa Bahar dalam keterangan foto.